rangkai, rangkai dunia sempurna sekali kali ini. Namun ternyata berlega lento sempurna di ucur rantai dunia, bersantai-santai rupa-rupanya ya, sehingga menentukan soal situ sebuah kali ini menjaga out. Ternyata untuk dipersilakan kepada rantai itu dia jatuh pada kotak punggung pedang kali ini yang telah menunjukkan kotak punggung hancur semua bola bagi pukulan bola yang dilakukan kepada punggung pedang punggung tujuh angkat ayunkan bola pendek namun ternyata lagi mati oleh para pesawat yang tertanda bola mati akhirnya para punggung 8 yang ada untuk sang rantai dua. Baik, terima kasih rantai dua. Dia akan mencoba kembali menutup air yang bola. Namun ternyata baik sekali pukulan bola hidup. Punggung 9 langsung nomor punggung 12 untuk rantai dunia kali ini. Angkat sebuah pukulan bola. Lagi-lagi sempurna pukulan hidup. Punggung 1 punggung pertama kali ini mencoba kembali yang akan mengatakan apakah itu pukul jadi serah lagi pukulan dia sempurna. Yuk kali ini siap untuk tampil kembali ke area finish yang terakhir serah ya. Namun kali ini penerbangan akhirnya sukses dalam perjalanan untuk sang rantai sehingga berkata sekali akhirnya masih dalam pengejaran bola untuk sang silo akhirnya tersedak-sedak bagi rantai tersiksa rupa-rupanya dalam perjalanan. Ternyata tembakan angin yang dilakukan oleh sang silo sehingga selamatlah dua pelari bagi rantai masih dalam pengejaran bola rantai sehingga selamat dari rong pertolongan. Jangan pulang dulu ya, jangan pulang sebelum ada pelarian dari depan. Ayo terima kasih yuk, kasih dam. Bola kalau sudah di sini tidak boleh pulang. Iya, bola kalau sudah di depan tidak boleh pulang. Berlanjut kepada rantai dunia berpunggung 3. Rantai dunia mencoba kembali alihkan bola. Lagi-lagi sempurna hidup menyusun dua teman kali ini sang pelari sehingga apa yang terjadi masih dalam pengiriman bola. Waduh terjadi apa jenis serangan balik untuk sang rantai kali ini mencoba mempukulkan benteng-bentengnya untuk siap namun terjadi terbebas silah di tengah-tengah dalam perjalanan sehingga balik silo telah lenyap di lapangan. Kali ini dalam pengasahan bola silo jatuh pada nomor punggung 7. Ya, nomor punggung 7 mampu dipersilakan untuk naik ke atas panggungnya untuk melakukan semua pukulan-pukulan yang akan dilakukan oleh nomor punggung 7. Silo sempurna namun ternyata gagal penimpakan alias kosong akhirnya berlanjut kepada yang bernama nomor punggung 8 untuk Sigo Segoro mencoba kembali ayunkan bola namun ternyata kegagalan alias mati penimpakan. Ya, nomor punggung 9 orangnya kecimbangnya namun jangan kalau ternyata tertembak sudah sebelum pertolongan sehingga dalam penguasaan bola akhirnya jatuh pada nomor punggung 4. Mungkin dipersilakan untuk naik panggung rukun karya kali ini. Ya, untuk terima kasih yuk lakukan servisnya. Namun ternyata pukulan bagus sekali nomor punggung bergantian ayunkan bola kali ini yuk kepada nomor punggung 5 untuk rantai dunia. Aksinya kali ini mencoba angkat kayu namun ternyata kegagalan yang terparah harusnya diulang kedua kali ternyata pukulan hidup sehingga punggung enam rantai dunia mencoba kembali yuk ternyata pukulan baik sekali hidup persiapan untuk meluncur ke pukulan kembali ya kembali dulu barusan pukulan mati yang dilakukan oleh sang teman hati dunia
Rantai dunia mencepat kembali punggung delapan. Agak sempurna sekali ukuran hidup satu orang penerbangan untuk meluncur ke area finish yang terakhir tangkap ada siu. Namun ternyata akhirnya perlibatan angin yang dilakukan oleh siu sekitar selawatlah bagi sang pelari untuk rantai dunia kembali masih dalam pembahasan bola punggung perdana untuk rantai dunia kali ini yaitu dengan punggung satu saudara. Yuk kita saksikanlah sepot-sepot terikan pukulan bola hidup sempurna sekali satu orang kali ini sang pelari melanjutkan perjalanan namun targetan benggol-benggol akhirnya memboleh sehingga gagal untuk pengiriman bola untuk sang pelari dunia. Selamatlah finish yang terakhir kali ini kembali tinggal satu orang. Satu orang yang cerdas bola untuk kali ini punggung dua mencapai kembali ayunkan langkah bola sempurna sekali. Oh itulah masih ada penerobosan penting-penting pertahanan untuk sang siu. Satu orang bersikap tercatat tertembak sudah satu orang sehingga lolos dua orang telah mencetak skor yaitu merapukun otak rupa-rupanya telah berhasil. Yuk kali ini untuk sudah skor merapukun 10 ternyata masih ada. Terima kasih yuk untuk dipersilakan untuk melakukan servis bola akan diserah bola namun ternyata pukulan di samping tertanda bola mati akhirnya langsung nomor punggung 1 Sigro Sekolah mencoba kembali ayunkan semua bola namun ternyata mati pukulan yang dilakukan oleh setelah berlanjut kepada punggung 2 untuk Sigro Sekolah akan dipukul pukulan baik sekali hidup sempurna namun ternyata langsung merapung ya. Untuk Sigro Sekolah kali ini mencoba kembali ayunkan semua bola baik sekali pukulan yang dilakukan oleh punggung 3 punggung 4 punggung 4 sempurna sekali satu orang muncul pertahanan kali ini namun ternyata pengiriman bola kurang sempurna sehingga selamatlah sampai di tujuan bagi sang Sigro Sekolah. Yuk berlanjut Sigro-Sigro untuk dipersilakan untuk melakukan servis bola punggung dalam angkat namun kekejalan yang pertama di pulang kedua kali kembali pukulan wah ternyata baik sekali hidup pukulan sempurna namun ternyata perlahan sampai dengan divisi yang terakhir ternyata masih ada serangan demi serangan balik iya itulah Sigro-Sigro ya akan mengharukan nama bangsanya sendiri kali ini masih dalam pengucapan bola berputar-putar untuk membayang-bayangi kelebihan pertahanan rantai sehingga penjagaan rantai lega akhirnya namun masih ayunkan bola akan lagi sekali namun kasih
iya, ukuran hidup langsung berpukul 7, ya, angkat lagi sebuah pukulan, namun ternyata lagi-lagi hidup sempurna bagi sang rantai, untuk dipersilakan kepada berpukul 8, yang telah menduduki kembali angkat kayu kayu kemurah, namun ternyata penerbangan 2 orang muncul, menghalau bisa terakhir, namun ternyata pendiri membola saksinya, sehingga masih dapat kembali. Kali ini namun ternyata semua kata bagi rantai di finish yang terakhir saudara. Ya, kali ini masih dalam penguasaan bola untuk rantai dunia pukul 9 bola cepat ya. Oh, terima kasih yo. Pukul 9 kali ini bercoba kembali ayunkan bola namun ternyata pukulan hidup sempurna pukul 10 bagi rantai dunia ya. Tentunya sama-sama dan kita sama-sama buat untuk dunia harus bersamaan bola kali ini kembali akhirnya si rambut yang menduduki kembali ayunkan bola di sana agar semua penerbangan ternyata bagi penerbangan kesatim bagi bola kosong penerbangan yang dilakukan oleh baru punggung 11 kali ini untuk rantai dunia rantai sempurna sekali serah itulah rantai masalah berapa untuk serangan dari sana tadi rantai sirio jangan sampai nenek ya itulah sekali serah pasti dalam putaran kali ini untuk membayang-bayang di pegang bukan untuk sensio usia kita berada pada sana ternyata masih kurang lebar ya untuk menetap sirio ini kembali pegangan untuk sirio akhirnya masih dalam berputar-putar kali ini berlega-lega untuk rantai kali ini mencoba kembali membayang-bayangi ternyata terkena terkena tembakan rupa-rupanya ya hanya tingkah sinus hari ini sinus segoro namun ternyata telah lenyap di tengah-tengah dalam permainan bagi sinus segoro dalam pengesan bola jatuh pada nomor punggung 6 yang nomor punggung 6 berpunti persilakan untuk naik ke kulak punggung kali ini mencoba kembali punggung 6 angkat ayunkan sebuah bola di sana lambung tinggi namun ternyata pukulan bola mati yang dilakukan nomor punggung 6 akhirnya berlanjut kepada nomor punggung 7 Sigo Sekoro akhirnya lambung mati pukulan kosongan yuk ternyata kali ini nomor punggung 8 yang telah siap untuk menduduki kulak punggung kita ancam sebuah bola ancam-ancam pukulan bola kali ini apakah dia mampu menghidupkan ternyata baik sekali sempurna punggung 8 kali ini nomor punggung 9 Sigo Sekoro namun mati kegagalan akhir dari sebuah penembakan itulah bagi Sigo Sekoro langsung kepada nomor punggung 10 10 kali ini mencoba angkatkan pukulan bola hidup namun lagi kegagalan mati tidak sempurna alias kosong penembakan langsung kepada nomor punggung 1 untuk Sekoro Sigo angkat Sekoro lambung tinggi sempurna sekali satu orang penerbangan untuk Sigo sehingga pengembaran bola masih terus mendahar akhirnya tepat iya namun ternyata tertembak sudah bagi Sigo sehingga gagal untuk mencapai finish yang terakhir saudara kali ini dalam penguasaan bola untuk rantai dunia satu tangan punggung tiko ya, mana kalau berpunggung tiro? Baik, terima kasih yang mengikuti pasir. Dua, bukan tiko. Ya, dua. 12. Satu yang ada. Ya, berpunggung satu mengikuti di pasir. Ya, ya. Si rambut pirang kali ini yang telah menduduki betul. Mencoba ayunkan bola di sana. Agak ternyata pukulan batu kali ini. Berpunggung dua. Untuk rantai dunia yang telah mengungsi penerbang angkat dari sebuah pukul tembak sempurna sekali penembakan sehingga langsung kepada yang bernama rantai dunia nomor punggung Tito nomor punggung Tito berlanjut kembali angkat ayunkan bola lagi hidup sempurna kali ini nomor punggung 4 untuk rantai rantai dunia sempurna sekali kali ini namun ternyata berlega-lega sang pelari untuk rantai dunia bersantai-santai rupa-rupanya ya sehingga menandukan soal situ sebuah kali ini menjaga out
ternyata tertembak sore kemarin untuk rantai sehingga berbondong-bondong sang lari rantai dia untuk mencapai slow ke depan. Akhirnya setelah sampai di finish pertolongan pagi siang. Waktu telah sampai. Iya, baik, terima kasih. Ya, itu kan pukulan atau skor di persiapan. Ya, perlu diketahui main di babak ketiga Singosugoro bersama Rantai Dunia. Singosugoro pukulan hidup 16 skor 2. Rantai Dunia pukulan hidup 26 skor 4 di babak pertama. Terima kasih. Ya, kepada kapten ke-16 ya. Kepada kapten Dengar kapten ya, kurang satu. Dengar kapten.